terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, unit model Jetbus HDD 3 Plus Voyager ini upgradean dari abang kita, Abang Regar, yang upgradeannya sangat gagah dan ganteng ya teman-teman ya. Dan unit ini alhamdulillah sudah beres untuk on progress clear coat kedua ya teman-teman. Dan alhamdulillah on progress clear coat keduanya berjalan lancar dan unit ini sangat glowing dan cinclong ya untuk hasil vernis keduanya. Ini sudah beres dan pastinya kalau sudah kering untuk clear coat keduanya, unit ini akan dipindah jalur produksi ya besok ya, karena akan ada proses pengecatan nut bagasi dan nut lambung yang akan diwarnain hitam ya teman-teman ya. Ini sangat kinclong sekali dan progresnya yang diaplikasi sama tim body repair MP76 yang pernah saya bilang ya. Ini untuk gridnya ini sudah rata teman-teman, karena unit ini untuk outline-nya dan tag stikernya sudah di dalam vernis pertama dan vernis kedua. Ini nut-nutnya ini akan kita warnai hitam nih besok teman-teman, termasuk bagasinya ya teman-teman, dan pemasangan handle-handle bagasi. Dan untuk kaca ini akan kita silikon semua atas bawah supaya unit ini tambah rapi, sama dengan unit yang pernah masuk ke MP76 yang punya komisaris kita Bapak Haji Indra Lubis, unit yang model Jetbus HDD 3 Plus Voyager yang julukannya ini Sultan teman-teman. Kalau ini akan menjadi ALS 270 setetes tapi bening, tapi kalau untuk nopinya belum dipasang karena saya sendiri harus nunggu info dari owner ujung kosong yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti. Ini cincolong sekali teman-teman ya. Ini sudah 7 hari berada di dalam ruangan spray booth ini teman-teman, dan eksekutif kelas seat dua-duanya sudah menyala dengan sempurna, sama dengan tag
PT Antar Lintas Sumatera. Ini akan kita warnai hitam, teman-teman nih. Termasuk yang nat lambung dan bagasi ini juga sama, akan kita warnai hitam semua. Tampilan bodi kiri, dan ini untuk logo pintunya, dan nomor pintu ini akan dipasang saat unit mau rilis dari MP76. Dan pastinya saya pertegas lagi ya, unit ini akan menjadi 270. Ini tampilan cowl depannya juga, ini sangat glowing sekali. Dan untuk nut bumper JB3 Voyager-nya ini sudah rapi. ALS sudah menyala semua, tag akronimnya ya teman-teman ya, warna putih dan warna biru. Ini untuk tampilan cowl depan. Alhamdulillah on progress furnish keduanya berjalan lancar. Kita lihat untuk bodi yang kanan, ini sama, nomor pintunya juga belum terpasang, mandat dari yang terhormat owner ujung kosong Bapak Haji Lian Rangkuti, suruh jangan pasang dulu. Dan ini hasil clear coat kedua bodi sebelah kanan, sangat glowing sekali ya teman-teman ya, sama dengan LS yang julukannya Sultan kemarin ya teman-teman. Dan pastinya di body repair MP76 on progress furnish pertama dan furnish keduanya di dalam ruangan spray booth. PT Antar Lintas Sumatera hasil karya dari My Design ini ya, untuk tag cutting stikernya. Dan yang pernah saya bilang, ini ciri khas dari eksekutif kelas patas AC toilet. Ini glowing ya teman-teman ya, dan sangat rapi sekali untuk pembuatan liverinya. Ini kita deketin kameranya, nyaris sempurna ya teman-teman ya, karena sebelum di furnish pertama unit ini di cross check ulang sama tim MP76 untuk pembuatan livery dan pemasangan outlet 1 cm nya. Kalau sudah rapi, unit ini baru di furnish pertama. Dan sekarang ini hasil furnish keduanya. Mudah-mudahan customer puas dengan kinerja tim body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Vator Pasifik, Kaum Pandak Karadenan Bogor.
Nih, kita lihatin dari sisi sebelah kanan ya. Sangat glowing sekali dan cinclong, atau bahasa kerennya glossy. LS270 setetes tapi bening yang akan ganteng dan emboys pada waktunya, dan ini akan kita warnain hitam semua untuk nat-nat bagasinya dan nat lambungnya biar unit ini tambah rapi. Sisi sebelah kanan ini sangat mantap teman-teman, nih udah rata ya, karena sudah berada di dalam vernis pertama dan kedua. Berarti unit ini tinggal pemasangan lampu-lampu, headlamp dan stop lampnya ya, termasuk silikon kaca. Kalau untuk aksesorisnya, unit ini sudah berada di MP76, termasuk wheel dop, cover, trimboard pintu-pintu, dan wingletnya juga sudah ada, termasuk emblem Adiputronya yang saya ganti teman-teman. Alhamdulillah, on progress vernis keduanya berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah hasilnya sangat glowing dan cinclong. Ini ya. Cukup sekian video dari saya on progress clear coat kedua di dalam ruangan spray booth. Alhamdulillah berjalan lancar. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong ALS 270 setetes tapi bening. Mantap.